Sepasang muda-mudi ditangkap petugas keamanan karena diduga berbuat asusila di parkiran mall di Bandung. Kejadian berawal saat petugas keamanan menemukan kendaraan mobil yang masih menyala ketika terparkir di lantai 7. Saat diperiksa, mobil tersebut langsung tancap gas untuk melarikan diri. Ketika kejadian, kondisi parkiran sedang ramai, sehingga pelaku menyerempet sejumlah kendaraan dan petugas keamanan. Kendaraan tersebut baru bisa dihentikan setelah masuk ke lantai 1 parkiran mall. Saat diperiksa, terdapat sepasang muda-mudi di dalam kendaraan tersebut. Pasangan muda-mudi itu diduga melakukan tindakan asusila di dalam kendaraan. Pasangan tersebut kemudian diamankan petugas keamanan mall. Aksi dugaan tindakan asusila itu terbilang nekat karena dilakukan pada sore hari serta banyak kendaraan yang berlalu lalang. Jadi kejadiannya memang betul, itu ada di King Shopping Center. Kejadiannya ada di lantai parkir kami. Memang pada saat itu petugas parkir kami sedang keliling untuk mengecek area dan ditemukan ada mobil yang sedang menyala gitu. Sehingga kami mengecek mobil tersebut. Nah, setelah kami cek ternyata tidak ada respon dari dalam dan kemudian mobil itu langsung pergi gitu. Nah, sehingga petugas kami itu menyangka bahwa ada apa-apa di dalamnya, takutnya terjadi hal-hal negatif yang tidak kami inginkan, seperti mungkin ada pembunuhan kah atau yang lain-lain gitu ya. Sehingga kami semuanya itu kita kontak di ke bawah untuk ngeblok karena si mobil itu dengan cepatnya itu turun ke bawah gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu, karena kita tidak mengetahui bahwa memang ada sesuatu yang terjadi di sana. Gitu. Itu artinya tiba-tiba langsung kabur si mobil tersebut. Betul. Itu waktu melarikan diri sempat nabrak petugas atau nabrak kendaraan lain? Sebenarnya bukan nabrak ya, tapi lebih ke serempet. Karena memang mungkin kecepatan tinggi, mereka dari atas sampai ke bawah yang mudah mungkin. Akhirnya mereka turun ke bawah dan tidak melihat area sekitarnya, itu ada serempet ke petugas dan ke mobil. Ada pelaku kira-kira usia berapa tuh? Waduh, kalau saya pelaku, saya kurang begitu tahu ya. Pokoknya udah pergi lah. Mereka berhenti di lantai berapa? Lantai 7. Oh, berhenti. Berhenti. Di lantai 1. Dan waktu itu dicek ada 2 orang. Betul. Laki-laki dan perempuan. Kondisinya seperti apa? Kondisinya biasa aja sih. Seperti yang ada di sosmed yang lainnya. Berarti diduga karena panik ya Bu ya? Iya, ketika tancap panik, gas mereka panik. Nah setelah itu Bu, ada penyelesaiannya bagaimana dengan si dua muda-mudi dengan petugas parkir ataupun security yang waktu itu memang mengejar itu?
Oh ya, dari kita sih sudah selesaikan, mereka sudah secara kekeluargaan sehingga kita tidak ikut terlibat lagi, dan kita sudah konfirmasi pula ke pihak kepolisian. Menyayangkan tersebut gitu. Sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan. Kita kan menyediakan area parkir itu memang untuk fasilitas parkir ya gitu. Jadi kita menghindari hal-hal negatif yang terjadi di bawah kami, sehingga dengan sendirinya kami pun dari petugas security dan petugas parkir itu yang memang sedang bertugas pada saat itu, memang mereka selalu mengecek itu area parkir, khawatir kan memang ada mobil yang nyala dan lupa mematikan, sehingga kita mengkonfirmasi kembali dan mengecek.